Siapa yang belum gereja kat sini? Kak Fida nak tanya. Kak Fida nak jadi manager kat Forever 2 tahun 6 bulan. Sebab parang kontot tadi. Dan Kak Fida ada setakat hari ni, Kak Fida ada 4 buku yang Kak Fida macam jadi cakap Kak Fida lukis. Sebab setiap sifu yang bagi talk tu berbeza-beza. Kak Fida buku yang pertama tu, Kak Fida memang lukis macam JLP cakap tu lah. Sebab Kak Fida masa tu sorang-sorang tau. Masa tu orang Melayu yang pertama di Johor Bahru lah senang cakap. Sebab memang tak ada orang Melayu. Kak Fida masuk dalam center ni sudah study. Orang Cina tengok Kak Fida atas bawah. Nak beli aloe vera je pun. Dia tengok kita macam tu. Jadi kalau Kak Fida tak ada ilmu, macam mana Kak Fida nak develop team? Macam mana Kak Fida nak ajar akan kongsi Kak Fida untuk tahu tentang ilmu produk, tentang brand marketing. Kerana itu Kak Fida sebenarnya mantan cikgu pun dia suka menulis, melukis baru ingat. Sebab kita bukannya orang yang pandai tau. Jadi kita lukis, kita ingat. Macam ni rupanya Datuk Desmond celup Maggi. Bukalah cawan tu. Maggie-nya lukis. Buku-buku tu ada dan sampai sekarang generasi dah tahun 2019 pun boleh tengok nota Kak Fida tu. Sebab 3 manager ke 4 manager Kak Fida malam tadi tidur kat rumah, dia tengok, ya Allah Kak Fida, kata dia simpan lagi tahun 2013, 14, 15 sampai sekarang. So kalau you all tak pandai, kenalah tulis, kena lukis. Macam hari ni JLT bagi talk, ada handphone simpan kat iPhone, lepas tu tengok tak balik. Tak tengok dengan aku. Tak tengok. Sebab banyak sangat data dalam tu kan. You nak tengok mana satu. Macam ni you nak ingat, macam ni you nak develop team, macam ni you nak ada product knowledge. Tapi kalau hari ni you all tengok kat Facebook Kak Fida suka celup Maggi, pergi cuci kaki orang diabetes, bukan sebab Kak Fida hebat. Sebab Kak Fida dah praktik benda tu lebih 6 tahun. Cuci kaki orang kucing manis ni, pejam mata boleh cuci. Dia kena ada keberanian. Lepas tu baru datang ikhlas dengan sendirinya. Jadi ada product knowledge. Dua je perkara nak berjaya sungguh-sungguh ke Forever ni. Pertama, you kuasai product knowledge sungguh-sungguh. Yang kedua, plan marketing. Kalau pandai macam JLT Trader, bina network jadi JLT. Kalau pandai demo produk, you punya network sangat solid. Sebab semua FBO you yang bawa tu, semua tahu kegunaan aloe vera apa, hipropolis untuk apa. Dia boleh terangkan kepada customer dia. Tak perlulah nak tanya kat WhatsApp pula 10 kali set diabetes, set kencing manis, set gaul. Sampai semua CBM punya handphone, bukan sebab dia orang memang banyak duit aja, tapi kerjanya tukar handphone je sebab hang. Korang punya pasal lah. Satu hari tanya set gaul je 10 kali. Bukan memang CBM dengan JLT banyak duit, kerjanya tukar handphone je. Kan? Sebab komitmen dengan rakan kongsi kita terpaksa buat. Jadi you nak belajar, you kena buatlah macam tu. Boleh-boleh? Boleh. Tak ada pun nampak yang bawa buku hari ni. Ada stok 4 ke 5 buku nota tau. Semua legend-legend. Tulisan nanti bulan-bulan dia. Tadi orang ikut kat belakang tu. Okay, terima kasih JLT. Alhamdulillah.